Assalamualaikum, selamat siang Bunda cantik. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bun. Video kali ini aku mau sharing tentang meja rias minimalis, beres-beres make up, declutter, dan organizing. Udah saatnya aku ganti meja rias karena meja rias yang kemarin itu sudah full dan tempatnya terbatas. Meja rias minimalis ini aku beli di Shopee, sudah termasuk lampu riasnya. Aku sengaja cari meja rias seperti ini, bentuknya bersusun. Jadi kalau aku ambil barang-barang atau kosmetik, gampang. Dan kacanya bisa di-sliding. Sebenarnya ini pakai dirakit, tapi aku nunggu tinggal beres aja karena pakai jasa perakitan dari tokonya. Nah, sekalian aja aku declutter, yaitu membuang barang-barang yang sudah kadaluarsa dan menyimpan barang-barang atau kosmetik yang masih bisa dipakai. Karena bentuknya yang kecil, minimalis, dan enteng, jadi aku bisa geser-geser meja riasnya sendiri. Bentuknya minimalis, simple, terbuat dari particle board, dan yang aku suka adalah kacanya. Bentuk oval dan bisa di-sliding. Setelah declutter, aku dapat deh satu plastik gitu, kosmetik dan barang-barang yang udah kadaluarsa dan yang gak penting lagi. Aku jadiin satu dan aku singkirkan ke tempat sampah. Sekalian aku bersihin dulu kaca dan mejanya pakai cairan pembersih kaca. Lanjut aku sempetin bersihin make up dari debu dan kotoran. Sebenarnya agak malas juga bersih-bersih make up, tapi kalau keseringan abai, maka alat dan produk make up jadi kotor, terkontaminasi bakteri dan debu. Dengan ruangan atau sekat-sekat yang bersusun gini, aku jadi bisa meletakkan kosmetik-kosmetik atau barang-barang sesuai jenisnya. Dan yang paling penting adalah ketika mencarinya juga gampang terlihat. Sebelum aku terusin beres-beres meja riasnya, aku mau unboxing paket dari Scarlett Whitening. Kali ini paket terbaru dari Scarlett Whitening yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dan Conditioner. Wangi dari shampoo ini bikin jatuh cinta, super wangi banget. Dan cocok buat yang pakai hijab seperti aku, bikin rambut wangi, segar, dan no lepek-lepek. Shampoo ini mengandung sea salt yang bermanfaat untuk membantu membersihkan kulit kepala dari kotoran dan minyak berlebih, serta membuka kutikel rambut, sehingga perawatan selanjutnya akan terserap dengan baik.
Cara pakainya, tuangkan Jordanian Sea Salt Shampoo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut. Terus pijat-pijat kulit kepala secara lembut perlahan. Bilas dengan bersih, lanjut pakai Jordanian Sea Salt Conditioner. Untuk hasil yang maksimal, pakai Jordanian Sea Salt Conditioner. Ini membantu merawat rambut jadi lebih sehat dan bervolume. Akar rambut akan lebih kuat, sehingga membantu mengatasi kerontokan dan rambut bercabang. Untuk produknya bisa beli di Shopee, Scarlett Official Shop. Link ada di description box. Warna conditionernya gemas, warna pink gitu, tapi produknya semua aman karena registered by BPOM. Lanjut beres-beres lagi. Ini aku isiin di belakang sliding ovalnya itu. Masih ada ruangan lagi buat aku simpen parfum. Di tengah-tengah meja riasnya aku kasih kosong aja sehingga meja rias menambah kesan bersih, rapi, dan luas. Di laci-lacinya aku simpan lipstick, alat make up, dan aksesoris. Lampunya ada dua, warna putih dan warna kuning. Pada dasarnya, aku emang gak terlalu suka dandan. Paling pakai yang perlu-perlu aja di muka, seperti face care dan skin care. Oke, bunda cantik, sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.